Halo semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Berbagi lagu untuk sukacita. Dan di hari pertama ini Teguh Sugianto berhasil ngelamar jadi seorang polisi muda ya guys ya. Kita lihat kita bisa belajar apa hari ini. Bagaimana menjadi seorang polisi yang baik hati. Ada sepeda motornya juga teman-teman, dan juga mobilnya ya. Wah mantap ini ya kan. Nanti kita bakal coba nyetir sepeda motornya polisi, atau kalau enggak mobilnya polisi. Ninu, ninu, ninu. Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini. Halo pak, selamat pagi pak polisi. Ya ampun ditinggal, dasar pak selamat. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja di subscribe begitu ya. Dan jangan lupa kasih like-nya. Kali ini Teguh Sugianto bakal berubah, bukan berubah, emang Power Ranger apa? Berusaha menjadi polisi yang baik hati, belajar begitu ya. Dikasih makan daging. Biasanya yang namanya polisi itu sukanya makan donat ya. Selamat datang di Akademi Polisi. Di sini kamu bisa bermain menjadi polisi. What? Bisa jadi pencuri juga guys. Hohoho. Kayaknya kalau kalian setuju sih, next episode aja kayaknya ya. Kita bakal jadi robber, perampok. Kok Teguh Sugianto nadanya lebih suka jadi perampok gitu ya kan. Gak santai gaming ya kan. Teguh Sugianto orang yang baik hati. Kita bakal jadi polisi yang hebat, yang menolong kota ini, yang melindungi kota ini dengan segenap jiwa dan raga kita. Selamat pagi pak. Oke. Apa itu pak? Lencana pak. Aku mau pak. Punya aku emas sih pak. Lebih bagus ya kan. Selamat pagi semuanya. Apa ini? Idi, banyak buku-buku juga di sini ternyata ya guys ya. Oh, ini kelas. Dimana harusnya di sini ada yang ngajar. Tapi sayangnya kagak ada yang ngajar. Jam libur ya. Ntar lagi lebaran juga. Lah, kok malah gak ada guguk di sini? Kamu ngapain guguk? Lah, kok dia kejepit gitu? Kamu kejepit apa? Gak bisa keluar kah? Harusnya sih dia. Oh my god. Tunggu guys, tunggu guys. Ayo, keluar dong si guguk. Ini guguknya polisi kan? Harusnya dia adalah guguk yang hebat. Kayaknya dia lagi santuy deh di sana deh. Atau yang ngajar kita adalah guguk? Agak tau lah. Yang penting kita bakal lihat-lihat dulu aja ya. Eh, ada bocil juga. Kecil-kecil, ini tempat kamu nih. Oh, aku kira ini tempat kamu buat nyusup-nyusup gitu ya kan. Ah, kecil-kecil udah jadi polisi guys. Bayangkan mereka terlalu hebat ya guys ya. Kecil aja udah jadi polisi. Oh ini papan tulis. Kalau mau ngajar gitu ya kan. Udah pak, sekarang jam istirahat pak. Gak ada yang diajar ya. Lagian Teguh Sugianto agak pusing kalau diajar-ajar seperti itu. Oh apa ini. Oh di ruangan bos ini pasti ya kan. Kita interogasi guys semuanya. Halo sini kamu pak. Malah lihat atas. Enak aja gitu ya. Ini mana latihannya gitu ya kan. Latihannya kagak ada. Malah ngeliatin CCTV. Oh bukan sih kipasnya kali ya. Panas ya pak ya. Kipasnya mati ya pak ya. Ah dasar guys, disini polisi-polisinya gak becus kayaknya ya. Hanya Teguh Sugianto dan Teguh tim yang becus. Oh yang ini nih baru bener nih. Bocilnya diajari. Lihat meja. Bagus. Diajari lihat meja guys. Ya begitu aja sih meja. Udah pak, lo ngapain sih pak? Sombong amat mukanya gitu ya kan. Ini locker-lockernya gitu ya guys ya. Coba kita pelajari dulu. Ini tempat latihannya mana gitu ya kan. Oh ini bar apa? Gila lo. Polisi juga punya bar gitu ya kan. Ini kantin guys. Ini juga ada lantai duanya. Ntar kita bakal lihat tempat latihannya. Oh my god. Kenapa ada witch? Witch menyerang. Help. Help. Witch menyerang. Gila lo. Kenapa ada witch di sini? Tuh coba lihat. Apa yang terjadi dengan kota polisi ini? Bayangkan guys. Oh ini tempat latihan nih. Nah ini tempat latihan kan. Harusnya seperti itu ya. Naik-naik pohon apa? Kagak lah. Mana ada polisi naik pohon. Oh, yang ada maling naik pohon ya kan. Minggirlah nenek. Ya ampun si nenek. Dia ikut-ikutan terus ya kan. Hei guguk, serang dia. Itu lebih jahat daripada seorang polisi. Oh my god guys, aku kena racun. Udah kena slowness, masih kena racun. Mana ada coba penyihir.
di kantor polisi, teman-teman. Bayangkan kita bakal coba naik dulu ya guys ya. Kita bakal tinggal saja itu nenek. Aneh banget gitu ya. Di tempat kayak gini ada nenek juga. Berhantu nih guys. Ada musik dis. Mantap ini. Kita bakal setel dulu gitu ya. Ini ruangan apa lagi ya? Penjara apa ini? Ini apaan sih? Ini ruangan apa lagi ya? Kok aneh banget gitu ya? Oke, ada wrens. Ada plier. Ini buat kabur dari penjara. Kalau kita jadi perampok, guys. Ada screwdriver, ada obeng juga gitu ya kan? Wah, ini keren sih. Ngomong-ngomong, yang ini bisa ngancurin apaan ya? Oh, cuma attack damage doang. Jadi bisa nyerang doang ya. Nyerang dengan menggunakan pisau. Mantap. Emang bener-bener kayak maling udah ya. Oke. Oh, ini sel ya guys ya. Berarti di markas polisi ini. Wow, sekolah guys. Oh, sekolah mereka loh. Ini keren banget ya kan. Udah malam ini mas, om, pak. Tapi mereka aja masih sekolah ya. Dan mereka ke arah sini woi. Jangan ke arah sini, kebalik kamu kocak. Nah, kalau kamu ke arah sini, yang ini malah keluar kelas. Harusnya Teguh Sugianto kali jadi pak gurunya ya. Oke guys, hari pertama Teguh Sugianto jadi polisi, kita bakal ngajar semua polisi-polisi yang ada di sini ya. Selamat malam semuanya. Kalian para polisi-polisi yang sangat hebat sekali. Yang muka kalian sama ya. Aku gak tahu ibu kalian satu atau... atau kalian berbeda sih. Makanya sama semua gitu ya. Yaudahlah, fokus Teguh Sugianto, fokus ya. Di video kali ini malah ngebalik yang itu. Di episode kali ini Teguh Sugianto bakal ngajar satu hal buat kalian para polisi ya. Apa ya, lupa aku. Gimana sih, aku malah yang suruh ngajar teman-teman. Padahal Teguh Sugianto kan baru masuk sekolah. Sekolah jadi polisi. Kalianlah yang ngajar. Naik-naik meja. Seenaknya lu ya. Pelajaran pertama gak boleh naik meja kocak. Malu-maluin, oke? Kecuali kalau kamu lagi ngejar maling dan maling itu melewati meja, kamu juga harus lompat melewati meja, oke? Itu adalah pelajaran pertama. Udah selesai, pulang. Ayo udahlah, ini ada buku apa nih? Fair Protection, I love this one. Kita bakal ambil aja ya. Oke guys, coba kita lihatlah lagi di sini. Ternyata polisinya suka ngebar ya guys ya, suka ngeklub. Banyak sekali kantin dan juga tempat-tempat bar kayak begini loh, gila loh. Oke, ini kamar mandi apa? Locker kan ini? Ini apaan? Kosong, kosong ya guys ya? Atau di sini ada kode sandinya guys? Apa nih? Oh bukan? Ya udahlah, ya udahlah. Malah tidur. Malah tidur, woi. Polisinya tidur, guys. Kotanya gak dijaga, udah tahu maling itu keluarnya malam. Mampus kamu kalau Teguh Sugianto jadi malingnya kamu ya. Bakal aku hancurin. Bakal aku ambil semuanya kamu ya. Kamu gak tahu apa kalau Teguh Sugianto itu suka copet-copet. Jangan ditiru ya, guys ya. Ini cuman game, oke? Malah tidur polisinya, kocak-kocak. Tuh, ada gambarnya karate tuh. Seorang polisi. Kok lari dia ya? Yang itu lari tadi. Dikejar sama zombie apa? Harusnya gak ada zombie kan di sini? Lari loh yang itu loh. Kehujanan apa dia? Polisi gak boleh takut hujan ya guys ya. Karena hujan itu cuma hujan air. Bukan hujan asam. Atau bukan hujan api ya. Oke? Bahasa-bahasaan enak guys. Nah bagus nih kayak yang ini nih. Berjaga-jaga gitu ya kan. Keliling-keliling jalan-jalan sambil minum kopi. My God man, markas kita sudah diserang oleh seorang. Bukan seorang, itu Teguh Sugianto. Itu laba-laba. di sini guys, harusnya Teguh Sugianto juga kita tidur ya. Karena besok pagi kita bakal latihan. Oke? Selamat pagi, selamat pagi. Selamat tidur semuanya. Good morning everyone. Tuh, pagi aja masih hujan. Oh kagak ya, udah selesai hujannya ya. Kalau begitu, oh my God, bocil diserang guys. Bocil diserang. Pertarungan antara polisi muda hari baru masuk melawan seekor jombay. Ampus kamu jombay. Susah dah. Sini kamu, aku bakal manfaatin matahari. Matilah dirimu. Gak mau dirimu ya. Jangan.
Aku harus bunuh dia. Kalau aku gak berhasil bunuh dia, dia bakal menginfeksi semua polisi-polisi yang ada di tempat ini. Ini bakal jadi Resident Evil ceritanya, kocak. Matilah dirimu. Nah, bagus. Ini, aku bakal kasih buat anjing yang ada di luar. Gak mau dia ya. Tapi jalannya dia bagus loh. Animasinya begitu ya. Bisa dinaikin kagak? Oh, bisa disuruh duduk guys. Wuhuy. Ini coba lihat guys. Wuhuy, goyang apa ini guys? Malah tegusnya tuh seneng banget gitu ya. Ini coba lihat guys. Wuhuy. Udah tegus gento. Kamu jangan nyiksa si guguk gitu ya kan. Halo. Halo bocil. Nih tegus gento kamu kaset PS. Lihatnya gitu loh. Ngeliatnya gak kedip sama sekali loh. Gila loh. Ah udah. Oh tunggu guys. Di belakang. Di belakang itu ada tempat latihan Tegus Gento. Kamu belum latihan hari ini. Dan hari ini udah pagi ya kan. Seorang polisi harus mendisiplinkan diri guys. Oke. Harus bisa melihat waktu. Bisa memanajemen waktu. Oke. Dan yang namanya tubuh kita harus kuat. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Mantap. Apa ini? Latihan macam apa ini? Kita kok disuruh masuk kayak begini? Gak masuk Teguh Sugianto. Masuk. Mantap kan aku? Masuk lagi. Keren kan aku? Seorang polisi. Selain kuat, selain berani, selain gagah, harus pandai ya guys ya. Gak boleh gak pandai. Nanti kalah pandai sama sama malingnya teman-teman. Dicurangin sama malingnya ya. Kalau begini aja, Teguh Sugianto sambil lompat-lompat juga bisa. Ahai, aduh sakit. Mah sakit. Pulang mama. Seorang polisi gak boleh cengeng ya guys ya. Harus bergerak lincah. Nih kata Teguh Sugianto nih, bisa masuk gitu ya. Set, set, set. Ah mantap nih. Bisa buat parkour gak kak? Oh bisa guys. Tunggu guys, kita bakal parkour guys. Parkour ala polisi. Ya udahlah begitu pokoknya ya. Sini guys, wow keren kita guys. Wuh mantap kita guys. Ini gimana? Suruh gali lubang apa ini? Suruh gali lubang apa? Kita udah jadi kayak maling dong. Gimana ceritanya? Oh yang namanya polisi gak boleh takut kotor ya guys ya. Meskipun badan kita kotor, yang penting hati dan pikiran kita tidak pernah kotor guys. Mantap, banyak sekali kata-kata bijak dari seorang Teguh Sugianto. Asik. Ah, nenek, aku gak suka sama kamu nenek. Pergi. Kenapa kamu masih ada di sini nek? Ada dasar si nenek guys. Apa nih? Oh bisa naik lewat sini guys. Kita lompat guys. Kita parkour guys. Aduh ada di sini nenek lagi. Aduh ada si nenek loh. Gimana caranya aku bisa latihan dengan baik dan juga benar? Aku juga kena damage sambil lompat-lompatan kayak begini. Gimana ceritanya coba? Bayangkan. No. No no please nek, please nek, please nek. No nek. No nek. What the hell with you nek? Apa salahku? Sekarang udah lebaran nek, aku gak bakal nyerang kamu ya. Guguk, serang dia guguk. Aku bakal meninggal di sini. Hari pertama aku kerja udah meninggal sama si nenek. Hari ini lebaran sudah nek, kita mohon maaf lahir dan batin dulu lah. Sehari dulu lah kita gak berantem. Kenapa sih? Bisa kagak ya? Please lah nek, please lah. Aku gak mau lagi. Makan dulu guys. Ini kena weakness. Dasar si nenek. Ya udahlah guys, kita bakal coba. Kemudian aduh gak bisa lagi loh. Aku lagi lompat terus kena damage guys. Tunggu guys, aku bakal pergi dulu. Barangkali itu si nenek bakal hilang gitu ya. 75 years later. Tipu siasat. Ilmu kali ini kita tinggal si nenek dengan kecepatan cahaya. Uhuy. Uhuy. Kemudian kita lompat ke arah sini nek. Mantap nek, kamu masih jauh gitu ya nek ya. Dan Teguh Sugianto sejauh ini sudah melakukan perjuangan yang sangat. It's hard man. It's really really hard. Tunggu tunggu tunggu. Kita harus juga pandai melompat ya. Karena biasanya maling itu juga pandai juga melompat guys. Oke okay? Jadi kita biasanya kejar-kejaran sama si maling gitu ya kan. Kita harus jago parkour guys. Hup. Oke okay. Mantap. Kemudian kita harus pergi ke sebelah sana ya. Oke okay, guys. Kemudian kemana lagi nih? Kemana lagi kocak? Kesini apa? Aku juga gak tahu loh. Oke okay. Kemudian kita kesini. Udah selesai. Kita berhasil. Mantap. Lulus ujian menjadi seorang polisi. Hai. Keren. Apa nih?
Apa ini? Saat 10 meter. Oh, lompat. Oh, lompat ini, guys. Aku tahu ini. Nah, ini buat lompat gitu ya. Oh, ini barbel loh, guys. Widih, ini barbelnya, guys. Ini biasanya kita tiduran di sini gitu ya. Ini barbelnya ya. Enggak dah, aku bakal coba lompat jauh. Lompat jauh kena weakness. Gimana ceritanya coba? Oke, guys. Weakness-nya udah habis, slowness-nya udah habis. Huh, berapa ini? Berapa nih? Dikit aja sih, 8 meter. 1, 2, 3, 4, 5 blok cuman. Tapi 8 meter tulisan. Hebat sekali Teguh Sugianto ya kan. Wah, apa nih? Lomba lari nih. Sayang sekali di sini gak ada yang diajak lomba lari ya. Ya udahlah. Ini tulisan apa nih? Coba kita baca. Dog training area. Bagus. Yang tadi itu bukan latihan untuk seorang polisi, guys. Yang tadi itu latihan hanya untuk seekor guguk, seekor anjing. Ah, kita latihan jadi guguk dong. Ya ampun. Udah. Males aku dah. Sumpah males aku udah jadi polisi. Aku mau main mobil-mobilan. Sekarang latihannya seorang polisi harus pandai mengemudi. Gak boleh apa itu namanya terbawa emosi ya. Jadi kita gak boleh kebut-kebutan, guys. Tapi kalau lagi ngejar maling, kita harus kebut-kebutan ya. Oke, guys, I love this one, man. Wuhuy. Wuhuy. Wuh, bisa nembus-nembus, guys. Wuh, gila, guys. Wuh, keren, sumpah, bah. Wuh. Wuh, I love, man. Wuh, bayangkan, coba lihat betapa gantengnya Teguh Sugianto jadi polisi. Markas maling apa ini? Markas maling ini, guys. Kayaknya Teguh Sugianto bakal jadi markas maling di next episode dah. Kalau kalian suka gitu ya, kasih like ya teman-teman. Apa ini? Kenapa kau berbicara dengan ayam? Ah, gak ada penduduk apa di sini. Kota polisi ya, guys ya. Wih, kalau mobilnya maling bagus-bagus, guys. Tuh coba lihat tuh. Aku udah gak sabar jadi maling kayaknya ya. Di next episode aja. Balik lagi aku di markasku yang tercinta. Jangan lupa klik komentar di bawah ya. Kendaraan mana yang paling bagus menurut kalian? Yang ini? Atau yang sepeda motor? Atau kalian lebih suka yang mobil? Yang ini lebih kalem, guys. Tapi kayak ada suara itunya ya. Nyiu 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 tadi ya. Gimana cara ngeluarinnya itu? Nyiu 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 itu. Hati-hati Teguh Sugianto. Ada pigi tadi itu. Untung mobil kita bisa tembus pandang gitu ya. Tuh. Coba lihat. Bisa nembus-nembus blok gitu ya kan. Wih, gila sih ini. Ini kalau ditambahin mau tembak-tembakan enak banget dah. Mantap dah. Keren. I love this one. Oke, lumayan lah. Hari pertama kita jadi polisi. Lumayan sih. Ada kucing belang telon. Ini. lucu banget ya. Ya udahlah. Yang terakhir, Teguh Sugianto bakal naik ini, mobil polisi. Yang ini, guys. Setirnya di kiri ya. Wow. Bunyinya, guys. Mantap sekali. Kita udah bener-bener jadi kapak pol ya. Ada keledai. Mau kutangkap apa dirimu? Ayo semuanya. Ini sekarang lagi apa ini? Polisi lagi rahasia ya. Lagi berjaga-jaga ya. Lagi patroli ya, guys ya. Lagi mengejar ketiadaan. Lagi mengejar cinta, guys. Kagak ada malinya, cuy. Semisal aku keluar gimana ya? Wah, I love this one, man. Aku keluar, guys. Aku keluar dari map ini. Ada siapa itu? Oh, telurnya si ayam. Jangan nyemplung Teguh Sugianto. Jangan nyemplung Teguh Sugianto. Bayangkan hari pertama malah ditenggelamin kapalnya sama Teguh Sugianto. Emang Teguh Sugianto suka nenggelamin, suka nyemplungin gitu ya kan. Ya udahlah, guys, kayaknya mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Tapi aku udah seneng banget udah jadi polisi ya. Setidaknya udah tahu begitu ya kan. Dimakan doang. Niu-niu. Keren kan? Oke. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe ya, jangan lupa kasih like-nya. Kalau like-nya banyak, kita bakal lanjutkan di video yang selanjutnya. Jadi robber. Jadi maling, teman-teman. Oke? Bertemu lagi dengan saya Teguh Sugianto dan juga semua yang ada di sini. Itu sungai kan? Tapi kenapa ada si drownet ya? Iya loh. Hebat bener ya sungai kan ini? Emang ada kah? Ada ya kayaknya ya yang baru ya. Ya udahlah. See you next time, man. Bye.